Besar kembali, masa depan alam sekitar terletak di tangan generasi sekarang untuk menyelamatkan bumi. Harapan negara pula adalah untuk melihat pembabitan golongan muda untuk turut terlibat dalam menjayakan usaha itu. Ikuti laporan Tan Sulin. Alam semula jadi menjadi inspirasi Sazelina, Stasia 22 tahun, menghasilkan inovasi fashion berkonsepkan hijau. Melihat alam sekitar yang kian tergugat, anak kelahiran Sabah ini ingin mencipta sesuatu yang lebih mesra alam. Dengan dunia moden ni sekarang, kita nak cipta benda yang cepat. Cepat dan hasil dia pun semua mesti cepat. Masa cepat, untung cepat, semua cepat. Kita nak benda tu cepat dia jadi. So kita tak fikir efek dia balik kepada alam sekitar tu. Contohnya bila kita buat semua benda cepat, kita guna cara mudah. Contohnya kimia, benda-benda yang mudah. Bagi kita lupa bila kita hasil benda tu dia efek balik kat alam kita, contohnya asap ke, pembuangan sisa air hasil ke. So benda tu makin berluasa sekarang. Sazelina merupakan antara finalis dalam pertandingan Anugerah Hijau Anjuran Econites. Apa yang jelas, kesedaran mengenai pemeliharaan alam sekitar di kalangan anak muda ini kian terselah. If we don't take care of it, soon our water will be polluted, we won't have water to drink. And you know, the air will be polluted, you know, filled with chemicals and stuff. We can no longer live comfortably. So it's for our generation, the youngsters, we are leaders of tomorrow, so we have to start taking action now. Menerusi pertandingan itu, belia berusia antara 16 hingga 29 tahun berpeluang menunjukkan bakat dan kemahiran inovatif dalam bidang seni bina, muzik dan ciptaan. Belia sekarang minat kepada benda-benda inovatif, muzik dan sebagainya. Jadi untuk kita dekatkan dia, untuk menarik minat dia mengenali alam sekitar, kita tak nak gunakan jalan yang lama, konvensional. Kita bagi dia satu peluang untuk dia menceburi minat dia tapi berkaitan dengan alam sekitar. Program seumpama ini diharapkan dapat memupuk kesedaran dan kefahaman di kalangan remaja tentang pentingnya usaha memulihara alam sekitar. Dengan berlatar belakangkan persekitaran inilah anak-anak muda berkumpul sehati sejiwa memikirkan idea dan juga inovasi bagaimana untuk memelihara alam sekitar. Dan air sungai yang bersih dan juga udara segar ini bertindak sebagai peringatan. Jika generasi sekarang tidak melakukan sesuatu untuk memelihara alam sekitar, mungkin khazanah alam semula jadi ini tidak akan wujud lagi untuk generasi akan datang. Tan Sulin, Astro Awani.